Walaupun sibuk menjalankan amanah dan tanggungjawab diberikan, namun petugas di Pusat Pemberian Vaksin PPV Pusat Convention Bangi Avenue BACC tetap mengambil kesempatan memakai pakaian kebangsaan dan bertemakan Malaysia. Ketua Penyelaras PPV BACC Hasbazilah Hassan berkata sempena menyambut Hari Kemerdekaan, mereka bersetuju untuk memakai pakaian bertemakan Malaysia di mana ada memakai sari, baju Melayu, baju kurung dan ada juga memakai kemeja T bertemakan Hari Kebangsaan. Sebenarnya dengan Hari Kemerdekaan yang ke-64 ini, kami petugas-petugas di BACC bersetuju untuk memakai pakaian yang bertemakan Malaysia lah. Ada yang pakai sari, ada yang pakai baju-baju kebangsaan macam pakai baju Melayu, baju kurung dan sebagainya. Dan ada juga yang menggunakan memakai t-shirt-t-shirt yang ada tema kemerdekaan tu. Memang ini semua atas inisiatif mereka sendirilah. Dan kat sini kita nampak agak meriahlah hari ini sebab sekarang pun bilangan penerima vaksin dah semakin kurang. Jadi adalah kelegaan kepada kami lah untuk macam bergembira menyambut kemerdekaan ini. Dia berkata demikian ketika ditemui di PPV BACC Bangi pada Selasa. Menurutnya, ia adalah inisiatif pihaknya sendiri untuk melegakan tekanan dan memeriahkan suasana menyambut Hari Kebangsaan 2021. Sementara itu, petugas PPV BACC Kartigah Sakar, 26 tahun berkata ia adalah pengalaman baru baginya menyambut Hari Kebangsaan dalam suasana seperti itu. Bagi saya, maknanya adalah sangat tak ada, saya tak boleh nak menyusun ayat sebab ianya something yang sangat besar. Sebab ianya adalah hasil usaha daripada orang-orang yang terlebih dahulu dan kita sebagai rakyat Malaysia yang zaman sekarang kita harus mempertahankan apa-apa yang kita ada pada bangsa ini supaya kita takkan kehilangan Hari Kemerdekaan ini tahun seterusnya dan ke tahun seterusnya. Kita harus jaga apa yang kita ada, perpaduan, keharmonian semuanya supaya kita dapat memberi kepada generasi yang akan datang. Kita harus ingat kita adalah penumpang sahaja di negara ini dan kita harus menjaganya dengan lebih bagus supaya kita dapat memberi kepada orang yang akan datang. Kami petugas PPV BACC ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan ke-64. Merdeka! Merdeka!